Aparat Polda Kalimantan Tengah menggerebek sebuah lokasi yang jadi tempat penjualan narkoba jenis Zenith di sebuah kampung di Palangkaraya. Dari hasil penggerebekan, petugas menangkap seorang pengedar berikut barang bukti ratusan butir pil Zenith. Tim PPRC Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan tempat penjualan narkoba di Jalan Set Aji, Kelurahan Panarung, Palangkaraya. Dari hasil penggerebekan, petugas amankan seorang pengedar dan 4 pengguna narkoba. Petugas juga menyita ratusan butir pil Zenith serta uang tunai lebih dari 3 juta rupiah. Pihak Polda Kalimantan Tengah menyatakan, penggerebekan lokasi berdasarkan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas haram tersebut. Patroli Gid Samapta Polda Kalimantan Tengah melaksanakan giat patroli dan alhamdulillah pada malam hari ini kita berhasil mendapatkan narkoba jenis Zenith dan kita sudah mengamankan pelaku dengan barang buktinya sejumlah 595 butir dan uang tunai 3.074.000. Pelaku ini kita kategorikan pengedar, bahkan kita dalami mungkin ada kemungkinan juga dia bisa aja bandar karena jumlahnya banyak nih. Keempat pelaku dibawa ke Makodit Samapta Polda Kalteng untuk jalani pemeriksaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan.